Assalamualaikum Uda Uni, sahabat Ami sedonyo. Sore ini Ami jalan-jalan lagi ke tepi pantai. Ikuti keseruan Ami jalan-jalan kali ini ya. Uda Uni, sahabat Ami sedonyo. Sore ini Ami sedang berada di sekitaran sungai di daerah Pasir Jambak Padang. Kali ini Ami sedang melihat orang sedang memancing di pinggiran sungainya. Banyak sekali para pemancing di sini, di pinggir-pinggir sungai di Pasir Jambak ini atau Pasir Jambak. Sekarang Ami akan melihat ke pinggir pantai dari atau muara sungai ini. Sekarang hari sudah menunjukkan pukul 5 sore. Banyak sekali pemancing di pinggiran sungai. Sekarang ini Ami sedang berada di daerah Pasir Gurun di Pasianan Tigo, Padang. Ini pemandangan sorenya. Ini orang mancing di pinggir pantainya ya. Ini muara sungai dari Pasir Jambak ini. Dari Benda Buwe langsung kemari. Obi manciang. Anang lah sampai manciang rancak ya, Bu. Iya. Iya, rancak sampai ya. Rami orang manciang. Iya. 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 Iko baru di apa orang di grip orang. Iyo. Ini Ami berdiri di daerah Pasir Gurun. Yang di seberangnya itu sudah masuk ke daerah Pasir Jambaknya. Jadi jembatannya itu adalah jembatan Pasir Jambak. Dari Pasir Gurun ini kita bisa melihat Gunung Padang. Yang di ujung itu adalah Gunung Padang. Di daerah Muaro. Ini ibu-ibu ini sedang liburan di pantai Pasir Gurun ini sama keluarga mereka. Di bagian seberang sana kelihatan juga banyak orang memancing ikan. Itu ada kapal-kapal nelayan sedang bersandar di pinggir pantainya. Ini Ami sedang berada di muara dari sungai Pasir Jambak ini. Ini Ami zoom ya. Bagian dari seberang sungai yang sudah termasuk daerah Pasir Jambak. Banyak orang mancing di situ. Thank you.
masuk YouTube. Udah Uni, sahabat Ami Sadonyo, terima kasih telah mengikuti Ami melihat keseruan para pemancing yang ada di sekitaran Pasir Gurun dan Pasir Jambak. Nantikan konten-konten Ami selanjutnya ya. Sampai jumpa.